إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهدهم في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام setinggi puja sedalam syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Rabbul Jalaluh Allah yang bersifat kasih yang kasih Allah tiada pilih kasih Allah yang bersifat sayang yang sayangnya Allah tiada terbilang sayang sehingga setiap manusia makhluk Allah di dunia ini mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kualitas manusia yang taat kepada Allah adalah dari syukurnya ketika dia bersyukur maka dialah orang yang taat kepada Allah
satu-satunya yang bergelarkan Habibullah, kekasih Allah, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata untuk menyamakan kedudukan seperti beliau, orang yang dicintai oleh Allah, mesti kita mencintai beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ingin dia mencintaiku, kata baginda Nabi, orang yang ingin mencintaiku, dia mesti mengikutiku, kata baginda Nabi. Hari ini kita semua pada tanya.
minal amwal. Ujian Allah untuk kita. Diuji kita oleh Allah sampai kapan menengok kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar minyak, biji besinya, batu bara, banyak nafsi minal amwal. Tapi kita masih kurang dengan harta. Kenapa? Nafsu minal amwal, kurangnya harta. Apalagi hari ini susah mencari pekerjaan, yang hidup tidak banyak tapi lapangan kerja banyak mencari. Nafsu minal amwal, ujian Allah. Nafsu minal amwal wal anfusi wassamarat. Dan begitu juga kematian banyak. Kita tengok, kita dengar berita banyak yang mati, banyak yang meninggal dunia. Ada kala dengan sakitnya, kecelakaannya, adakala dengan umum, semuanya itu musibah dari Allah. Wanafsin minal amwal wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Begitu juga dengan buah-buahan, semuanya serba mahal. Ini ujian dari Allah, ujian dari Allah. Cabai mahal, ayam mahal, semuanya kebutuhan pokok mahal, ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, Allah mengatakan dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Allah melanjutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang sedang diuji oleh Allah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya milik Allah, wa ilaihi, dan kepadanya Allah, raji'un, semuanya kembali. Maka tidak mesti kita untuk berjat sana, hina sana, hina sini. Tak mesti kita merusak hubungan sesama kita karena kita sedang diuji oleh Allah. Tak mesti kita harus memberontak. Tak mesti pula kita harus melakukan sesuatu yang meninggal anarkis. Tak mesti. Tapi ini adalah ujian daripada Allah. Asbir, maka sabarlah kita. Ujian ini Allah berikan kepada orang yang taatnya tinggi. Maka hari ini orang-orang Indonesia taat sedang tinggi, maka diuji oleh Allah. Tapi sabar. Sampai kapan sabarnya? Ila jalasullahi wal fath, sampai pertolongan Allah itu datang. Ila jalasullahi wal fath, sampai pertolongan Allah datang. Ketika pertolongan Allah datang, musuh-musuh mati, hancur semuanya. Maka inilah yang belum terjawab oleh manusia dan umat muslim yang tidak beriman, sehingga mereka seperti ini. Kita dizalimi hari ini di Aqsa, di Palestina, di Syria, hari ini di beberapa belahan dunia. Termasuk ada yang mengatakan ini, kita dihina, kita dibunuh, kita dibantai oleh orang-orang non-muslim menunggu pertolongan Allah. Kapan? Allah yang mengetahui. Maka Allah menguji kita, sabar tak? Ketika seseorang sabar, tolonglah oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Tengok musibah yang seperti ini juga diujikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut ada di kalangan sahabat, mati pun ada di kalangan sahabat, kemiskinan pun ada di kalangan sahabat, sehingga makanan pokok pun diblokade oleh musuh, tak makan beberapa bulan para sahabat Nabi.
ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala kul istu'aqati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Muslimin, wa nasrul ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan.